Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ikut memeriahkan Lomba Perahu Hias yang digelar dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 di Krung Aceh, Penayung, Banda Aceh pada Minggu 5 November 2023. Bukan menonton dari tepian, mantan Pangdam IM itu dengan sigap ikut naik ke atas perahu bersama puluhan masyarakat. Lomba Perahu Hias diikuti oleh semua kabupaten kota. Para peserta menghias perahu dengan berbagai macam variasi dan juga warna, terutama didominasi warna dan kebudayaan daerah. Misal Kabupaten Simelu yang menghias perahu dengan bentuk lobster. Selain itu, banyak juga perahu yang dihias dengan aneka rempah-rempah sesuai dengan tema PKA ke-8. Sebelumnya, PKA ke-8 tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota se-Aceh serta sejumlah negara sahabat resmi dibuka pada Sabtu 4 November 2023 malam oleh Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Penjabat Gubernur mengatakan PKA adalah buah pemikiran dan perjuangan orang-orang tua di masa lalu yang memberikan teladan dalam merajut, merawat, dan menjaga perdamaian melalui pelestarian serta pemajuan kebudayaan khususnya peradaban atau tamadun Islami di bumi Serambi Mekah.